Halo, assalamualaikum. Nah, kembali lagi kita lihat-lihat Kota Malang, Mas Bro. Sekarang masuk di hari kedua PSBB. Dua atau ketiga ini. Saya coba keluar mau ke kantor. Mau lihat kantor. Karena kantor tutup jadi perlu dilihat sesekali. Nah, ini situasi PSBB di Malang, Lur. Kondisinya ramai. Tuh, sekarang jam 4 sore. Seperti ini kondisi PSBB. Kalau saya lihat sih nggak ada bedanya ini PSBB atau enggak di Malang. Nah, masih sama aja. Nah, saya juga ngerti apa bedanya PSBB apa enggak kalau seperti ini. Jadi PSBB Malang udah dua hari kalau enggak tiga hari. Kondisinya cukup padat, teman-teman. Sekarang di pertigaan Pasar Blimbing. Pertigaan Pasar Blimbing di Masjid Sabilillah. Masjid Sabilillah. Itu teman-teman, itu kalau kiri ke arah Surabaya, kalau ke kanan arah ke Kota Malang. Toko-toko masih buka. Bengkel tuh bengkel. Oh, masih banyak sekali kendaraan, Mas Bro. Tahu kenapa rame, apa karena mau lebaran, dari orang-orang belanja. Aku ngomongnya setiap air ya. Masa ini hemat energi. Tuh rame. Ya intinya kok rame. Harusnya PSBB kan sepi. Lebih sepi dari biasanya ini kok. No, padat tuh. No, kok ada bedanya rek. Waduh. Gitu. Kok rame neng embong. Terus terang lo tuh kecewa nih apa ya. Kita di rumah kan berbulan, hampir berbulan-bulan ini di rumah terus. Kita berjuang di rumah itu sekarang berjuang tah di rumah, nggak ngapa-ngapain tuh berjuang. Tapi lihat di luar seperti ini tuh, ya Allah, kok rasanya opo nih ya, sedikit kecewa. Kok yang nggak ada gunanya malian.
semua, Amir. Ini di pertigaan McD. McD, pizza. Di pertigaan Ciliwung. Sekarang jam 4 sore, teman-teman. Saya bikin terakhir video lumayan sepi lah. Sekarang kok makin nggak ada beda ini kalau sama hari biasanya ini. Ini nggak rame sekali. Terus apa yang dikatakan beda ini PSBB apa? Coba yang bisa menjelaskan tolong. Toko-toko semua buka. Malang ini PSBB 3 kota, jadi Malang Raya, jadi Malang Kota, Malang Kabupaten, sama Kota Batu. Jadi kompak PSBB. Mungkin kota setelah Surabaya, ya gini ya Malang ya PSBB. Nggak tahu, cuman kok nggak ada beda nih rek. PSBB atau enggak, tuh enggak ada bedanya. Just mending gak usah PSBB yang ini ki biasain. Gitu statusnya PSBB tapi ya nggak ono beda nih. Saya terus terang nggak pernah keluar siang bro, udah beberapa bulan nggak pernah keluar siang. Ini baru ini keluar siang. Kalau lihat rame gini kayaknya sedikit ada rasa kecewa di hati. Ini wis nang omah terus kala pelapo gak ada neng di kok embunge rame ternyata. Tak kira wong-wong iki nang omah. Kira-kira sampai kapan rek ngene iki rek marine rek. Kayane nek sik rame-rame terus ini suwe gak mari-mari. Hotel-hotelnya sih pada tutup. Rame-rame.
intinya video ini Malang setelah menyandang status PSBB masih ramai, gak ada bedanya. Begitu, lur, lur, lur. Ini pasar Klojen. Ya sih, wong tut. Wis yo rek, ngono ae yo video ini yo. Salam sehat selalu. Moga-moga menghibur. Assalamualaikum.